Malaysia. Dia main plan. Tapi saya tanya diorang selalu macam ni. Kalau you gaji besar. Tak saya sekolah binary lah kan eh. Kalau saya tanya dengan diorang macam tu. Kalau tanya dengan dia satu je. Okay. You berjaya sampai ke tahap ni. Dah boleh saya tahu tak? Berapa ramai you punya leader ataupun anak didikan you yang follow sama dengan you begitu? Tanya diorang macam tu. Selalunya kalau binary ni lepas untuk diri sendiri je. Dia tak ada pergi. Ada yang ni 2-3 orang tapi orang lain sideline. Saya tak nak tanya kat dia. Dalam line you sendiri, bawah you, berapa orang yang sama dengan you? You beli rumah pun dia beli rumah. You beli kereta pun dia beli kereta. You gaji RM30,000 dia pun RM30,000. Cuba tanya dalam binary. Susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Cuba cik tanya dah tak itu power tu Sifu. Boleh ulang saya lagi. Okay, dia macam ni. Dalam itu binary, very powerful. Kena ulang-ulang. Saya sebenarnya banyak eh, kalau dengar pada Walton lah, whatever, semua offer saya sebelah kaki Sifu. Sebelah kaki dah bengkak, tengah Sifu gerak sebelah kaki je. Dan yang sebelum ni, saya masuk. Saya masuk sebelum company yang sebelum ni, Kak Rina tahulah, Kak Rina eh. Produk sebelum ni, dengan botol hijau yang saya bawa selalu tu. Right? Janji saya asalnya sebelah kaki. Bila saya dah buat sebelah kaki, memang saya kena kencing berlari. So dia buat untuk family dia saja. Dia jadi apa tau? Dia tak ikut konsep syariah. Ini saya bagi tahu. Konsep syariah ni maksudnya kita buat bisnes, kita bantu orang bawah kita. Itu konsep syariah. Tapi bila buat sendiri, lepaskan untuk isteri lah, anak dia lah, whatever lah, itu semua dah lari tajuk. Binary banyak macam tu. Pasal binary banyak buka akaun yang terlalu banyak. 7 akaun, 14 akaun sendiri punya akaun. Itu pasal dia boleh income besar. Itu pasal saya kata, kalau orang buat binary ni, kalau dia kata dia punya income RM100,000 lah, seminggu RM20,000 lah, saya nak tanya, orang bawah you, berapa orang yang macam you? Kalau tak ada, kalau dia tak boleh jawab, maksudnya, you are not a leader. Leader sebenarnya melahirkan leader. Sebenarnya kalau kita nak senang, nak kaya, nak mewah ataupun nak dapat pendapatan yang besar, kita kena pastikan orang bawah kita dulu dapat pendapatan yang besar. Simple je. Kita terpaksa jadi hebat, kita terpaksa jadi senang, kita terpaksa dapat pendapatan income yang besar sebab apa? Kita bantu bawah kita. Itu pasal kelebihan kita. Saya selalu kalau jumpa orang tu, saya cakap dengan you binary saya faham. Tapi tahu tak kat sini kita, berapa sebelah kaki je kita dapat 50%. You sebelah kaki berapa dapat? Nothing. Sebab binary sebelah kaki you tak dapat apa. Lepas tu dia ada flushing. Flushing ni maksudnya apa? Katalah sebelah sini 200, sebelah sini 100, kan? Yang mana yang dia bayar tu, yang lebihnya dia ada limit, dia akan flush. Kalau katalah 50 kiri, 100 kanan. Maksimum sehari 60 saja. Okay? 50 kiri, 100 kanan. So ada balance lagi 50. So dia punya limit sehari adalah 60 pairing saja. So 40 tu dia akan flushing, gone, buang. So binary sebenarnya dia limitkan income harian. Diorang kata harian boleh buat banyak ni lah, banyak ni. Itu semuanya tak logik. Simple thing. Satu hari boleh buat sampai RM20,000-RM30,000. Betul. Tapi kalau kau buka akaun yang banyak, kau sendiri buka, kau punya sendiri. Yes, itu boleh jadi. Tapi kalau kau buka untuk berjemaah, tak mungkin jadi. Dia sangat berbeza dengan sistem matahari. Sebab dia bukan sistem matahari, dia sistem binary. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. So binary ni sebenarnya unlimited income pada saya lah. Kalau nak tahu, bukalah sebanyak-banyak manager bawah you. Saya pernah buat dekat Avaliti ni 24 manager. Tu pasal bila binary datang, saya senyum saja. Why? Satunya sebab plan dorang saya dah kaji habis-habis dan saya pernah buat untuk dua company tentang binary plan. Pun tak boleh pergi mana. Tetap dia punya cara, company tetap akan pay out. Dia jadi akan jadi overpaid. Binary kebanyakan tengok banyak company tutup. Kalau yang masih tahan tu sebab apa? Sale dia tengah ada je. Atau company tu dah jadi jutawan je. Dia cover balik dengan apa yang dia ada. Kalau ikutkan betul-betul, binary ni adalah plan overpaid. Tu patah US until now dah tak pakai dah binary, tak pandang langsung. Kita kat Malaysia ni je sibuk dengan binary. Di US dah tak pandang dah. Pada orang binary is
like macam sampah lah sebenarnya kalau plan tu sebenarnya. Tapi kita dekat sini masih lagi menghargai sebab orang Malaysia ni nak senang, nak cepat. Tu pasal diorang leader-leader ni touch and go je. Diorang lepaskan diri diorang je. Dah tak boleh buat, dapat yang lain baru punya binary datang, diorang pergi buat yang baru. Yelah, dia ni pun memang sentiasa lompat-lompat company. Yes, kita dipanggil selalu lompat parti. Saya dah jumpa.